Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sentir TV di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita akan memasang kanopi minimalis. Ini adalah rangka kanopinya. Adapun bahan yang kita pakai adalah besi holo galvanis dengan ukuran 4x4 untuk framenya ini. Kemudian untuk atasnya ini kita memakai 2x4 untuk rang ya. Adapun kanopi minimalis ini nanti akan kita pasang di dinding, di tembok ya. Oleh karena itu kita tidak memerlukan tiang kanopinya. Untuk menempelkan di tembok kita sudah menyiapkan siku, besi sikunya yang sudah kita lubangi. Ya, seperti ini untuk lubang sikunya. Di sini kita letakkan di sini. Kemudian ini bagian samping, kemudian ada lagi nanti di bagian belakang ya. Kita tempelkan di tembok. Dan untuk memakunya kita akan menggunakan denabol. Adapun denabol yang kita pakai berukuran 8 cm. Untuk atap kita menggunakan seng genteng metal pasir. Seperti ini barangnya. Dan bagaimana proses pemasangannya, mari kita simak bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah mendukung Sentir TV. Bagi saudara-saudaraku, kawan-kawanku yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya. Dan bila bermanfaat, silahkan bagikan ke teman dan saudara yang lain. Baiklah, kita lanjutkan saja. Oh iya, saya beritahukan untuk memasang kanopi ini karena tanpa tiang. Dalam pemasangan ini untuk mengangkatnya ke atas kita menggunakan tali yang kita ikat di sebelah kanan juga di sebelah kiri yang langsung menempel ke tembok. Ini adalah proses pemasangannya untuk pengeboran memasang denabol. Demikianlah pemasangan kanopi minimalis dengan atap genteng metal pasir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.